Halo semua, namaku Yusuf. Oke, di video ini aku akan mereview barang yang aku beli ya. Namanya itu Baseus. Jadi aku ini mau review kabel fast charging. Cuma aku nggak tahu cara review kabel gimana. Intinya kabel ini murah dan pertama-tama kalau misalnya beli barang ini tuh yang didapat ini doang nih. Tuh, yang didapat boxnya seperti ini, lalu ada ini kertas, ya keterangan lah, aku nggak tahu kertas apa tuh, baca nggak? Seperti ini, oke, lalu ada ininya. Sebenarnya sayang sih, kalau boleh jujur, sayang kabel segini aja boxnya gede dan kabelnya, ini dia kabelnya. Jadi ini kabel fast charging tipe C ya. Dengan ini merek apa nih? Tuh ada terangannya kan, Purple Gold Red Flash Charge Kabel Baseus. Jadi ini ada keterangannya nih, 40 watt. Ya seperti itu. Dan reviewnya kayak gimana ya? Aku nggak paham. Reviewnya ya kabelnya kayak gini, panjang, kabelnya panjang seperti ini, dan kabelnya ini terasa berat ya, beda dengan kabel lainnya. Dan aku ini pakai HP Xiaomi, dan di Xiaomi ini kalau di Xiaomi kabelnya itu nggak berat, nggak terasa berat, dan ini menurut aku sih berat, jadi tampilannya seperti ini gitu. Dan kalau dari bawaan Xiaomi, aku kan pakai Redmi Note 7 bawaan Xiaomi kabelnya, dan pakai kabel ini aku lebih milih ini sekarang karena lebih cepat. Aku nggak bisa ngasih lihat cara ngecasnya sih, karena ya HP-nya emang buat, ya ini HP-nya lagi buat merekam. Untuk harganya sendiri sekitar 60.000, tergantung sellernya ya, ada yang 60.000, ada yang 65, ada yang 70, dan aku belinya di online shop. Dan nanti akan aku kasih linknya di deskripsi ya. Jadi menurut aku kabel ini untuk tipe C worth it banget sih, rekomen lah gitu menurut aku ya, dengan daya yang 40 watt. Sorry kalau misalnya aku salah reviewnya, tapi ya aku nggak gitu paham dengan kabel, jadi sedapatnya aja. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, mohon dikoreksi dengan di menit keberapa dan kasih tahu kesalahannya apa. Jadi jangan marah-marah seperti itu. Oke, segini dulu review kabel fast chargingnya. Oke, sekian dan terima kasih.